Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo dalam renungan Lukas 13 ayat 18 sampai 21. Kerajaan Allah. Kebanyakan orang mengasosiasikan kata kerajaan dengan kebesaran dan kemegahan. Asumsi seperti ini tidak berbeda jauh dengan asumsi orang-orang pada masa Tuhan Yesus. Namun yang mengejutkan, kerajaan Allah yang diproklamasikan oleh Tuhan Yesus berbeda jauh dengan kerajaan